Persebaya Surabaya resmi datangkan Andre Cobra Oktaviansyah. Kabar transfer tersebut diumumkan Persebaya melalui akun Twitter resmi mereka pada Rabu, tanggal 6 April tahun 2022, malam WIB. Selamat datang Andre Oktaviansyah, tulis Persebaya menyambut kedatangan Andre Oktaviansyah. Selamat datang di keluarga besar Persebaya, mari bersama berjuang meraih kejayaan. Salam satu nyali, kicau Persebaya. Andre Oktaviansyah adalah salah satu gelandang muda potensial yang dimiliki Indonesia. Pada Liga 1, Andre Oktaviansyah tampil 25 kali bersama Persikabo dengan kontribusi 2 asis. Pemuda 19 tahun itu juga pernah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia yang menjuarai Piala AFF U16 2018. Di timnas U16 Indonesia, Andre Oktaviansyah mendapat julukan Cobra karena gaya rambutnya yang unik kala itu. Bagi Persebaya Surabaya, Andre Oktaviansyah adalah rekrutan pertama mereka di bursa transfer Liga 1. Sebelumnya, klub berjuluk Bajul Ijo itu juga aktif dalam pasar transfer, tetapi bukan untuk membeli pemain, melainkan sebaliknya. Sampai dengan kabar perekrutan Andre Cobra, Persebaya tercatat sudah melepas 5 pemain, yakni Taisei Marukawa, Bruno Moreira, Arsenio Valport, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Taisei Marukawa dan Bruno Moreira sudah memiliki klub baru, sedangkan Arsenio Valport belum. Taisei Marukawa hengkang ke salah satu klub Liga 1, PSIS Semarang. Sementara, Bruno Moreira menerima pinangan klub Yunani. Adapun dua nama terakhir, Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto, baru saja diresmikan sebagai pemain anyar Persib Bandung hari ini. Andre Oktaviansyah sendiri sudah dirumorkan menuju ke Persebaya Surabaya sejak beberapa hari yang lalu. Dengan pengumuman resmi yang telah beredar, Andre Cobra, julukan Andre Oktaviansyah, menjadi pemain anyar pertama yang diperkenalkan Persebaya untuk musim mendatang. Selain bisa bermain sebagai gelandang tengah box to box, Andre Oktaviansyah juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan. Setelah dari Garuda Select, ia kemudian memperkuat Persikabo di BRI Liga 1.